sekalipun kamu udah punya cewek. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Tias yang sedang membawakan bekal untuk Dean, dan secara tak sengaja dia pun menabrak Tante Wulan. Gak bisa aku pungkirin, aku masih cinta sama kamu. Gino, ini saya Dean. Dan di sini terlihat Gino yang menelpon Tias, dan Gino tuh nggak tahu kalau ternyata yang mengangkat telepon itu adalah Dean. Temui saya jam 8 pagi di Taman Kedoya. Kalian lagi apa ya? Dan tentu saja Gino kaget banget ya ketika mengetahui kalau yang mengangkat telepon itu adalah Dean. Kemudian terlihat Hani yang lagi menatap foto mama dan papanya. Itu Sigit. Farhad lihat foto papa. Dan ternyata Farhad yang sedang berada di apartemennya melihat ketika Hani lagi melihat foto Sigit dan juga Tante Wulan. Mama. Kamu pernah meminta saya untuk menjaga Tias. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Tias tuh berteriak kesakitan karena Wulan tuh menginjak tangannya. Sementara itu terlihat ya bagaimana Pak Sigit yang begitu penasaran. Saya akan lakukan itu dengan baik. Dan sekarang saya minta kamu, jangan ganggu Tias. Tetapi tentu saja Tias nggak akan berkata yang sebenarnya kepada Pak Sigit. Sementara itu di akhir trailer terlihat Dean yang akhirnya bertemu dengan Gino. Kemudian Dean pun mengatakan kepada Gino kalau Gino sudah menitipkan Tias kepadanya. Dan Dean mengatakan kalau dia akan menjaga Tias sebaik-baiknya, karena itu jangan pernah mengganggu Tias lagi. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Mei. Pada tanggal 14 Juli 2024. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.